Sedangkan untuk tampilan dalam atau interiornya untuk PP Kombi Kumis ini, perbedaannya adalah pada cok depan atau baris depan, baris pengemudi, nah, di situ ada hanya dua kursi, dua kursi pengemudi dengan penumpangnya, kemudian terpisah antara sekat pengemudi dan penumpang. Nah, kita lihat gambarnya. Gambar depan ya, antara kursi pengemudi dengan penumpang yang terpisah. Jadi hanya berisi dua orang di depan, kemudian ada baris yang beris yang dapat dipergunakan untuk berjalan menuju ke area penumpang belakangnya.
sekilas tentang PP Kombi Kumis asal Jerman dengan PP Kombi Brasil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.